Sore ini kembali saya berada di kolam renang Palm Spring, Kota Batam. Banyak yang nanya dari mana, sudah saya jawab dari depannya ya, Kota Batam. Jadi hari ini saya cari seseorang yang mungkin perlu bantuan ya. Soalnya banyak orang yang di kolam renang itu nggak bisa renang sebetulnya. Nah ini saya lihat kok tadi ada seseorang itu kelihatan kayak kesulitan gitu renangnya. Emang bisa sih tapi kayak ngos-ngosan gitu. Ayolah kita cek ya. Tiga. Bagaimana rasanya? Sumput. Napasmu ngos-ngosan ya? Nah sekarang saya ajarin ya caranya biar nyantai, tapi kamu harus rileks dulu. Tunggu dulu ya. Siapa bang? Namamu siapa? Putra. Putra. Itu kamu kamu di situ dulu ya. Saya ajarin sekarang. Ini biar nggak tabrakan sama anak. Kamu di situ. Biar nggak tabrakan sama anak latihan. Pasang kacamatamu. Kacamatamu pasang. Nah sekarang praktekkan gini ya. Tanganmu coba luruskan terus di depan ya. Nggak usah gerak ya. Tanganmu di depan aja ya. Kakinya aja yang gerak, oke? Okay? Kaki aja yang gerak. Satu, dua. Habis itu ambil napas. Habis itu tangannya taruh depan lagi ya. Selesai ambil napas, tangan harus taruh depan lagi, oke? Okay? Dicoba. Biasanya salah orang masih pertama kali suruh nyoba biasanya salah. Aku lihat kamu salah nggak? Tangan di depan terus, hanya gerak ketika ambil napas. Yuk. Ambil napas. Ambil napas. Ambil napas. Ambil napasnya. Jangan lama-lama. Ambil napas, ambil napas. Oke. Bentar, situ dulu, situ dulu. Put, gampang kan, Put? Nah, bisa kamu. Sekarang gini, kamu tadi nendangnya kebanyakan, ya. Jangan sampai 4-5 kali gitu. Cukup 2 kali atau 3 kali lah maksimal ya. Habis itu kamu ambil napas ya. Santai aja, nggak usah terlalu kenceng nendangnya. Relax aja. Tunggu napasmu reda dulu ya. Bentar, ambil napas dulu. 1, 2, 3, relax. 1, 2, ambil napas. 1, 2, ambil napas. 1, 2, ambil napas. 1, 2, 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 napas. Gimana? Lebih rileks? Habis ini coba ya, sini sana ya. Tadi kan ngos-ngosan tuh. Put, Putra. Jangan buru-buru ya. Habis satu, dua, diam dulu, santai aja. Habis itu ambil nafas. Ambil nafasnya tangannya, jangan pelit-pelit. Ambil nafasnya, boleh ayun kenceng, gak apa-apa. Tapi habis itu taruh depan lagi ya. Bentar, biar berangkat dulu. Mau berangkat sekarang? Oh, udah. Ayo, Putra. Relax ya, relax. Jangan buru-buru. Tuh, dua, tiga. Ambil napas. Satu, dua. 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 Napas. Napas.
Gimana, Bud? Enggak capek lagi? Ya. Udah beda kan sama pertama tadi? Lebih pendek. Lebih rileks ya enggak? Nah, sekarang coba dong dari sini sampai ujung sana ya. Oke. Okay. 1, 2, 3, go. Jatuh dong. Dukung ke dampak. Aku dukung apa, bodoh. Ambil tangannya, gerak. Ayo tangan. Terus. Terus. Relax, relax. Oke lah, lumayan, lumayan. Itulah tadi sudah kita lihat bersama ya, namanya Putra. Jadi rupanya Putra ini tadi kita bisa lihat bahwa gerakannya itu belum ada irama yang teratur. Terus kita ajarin pakai cara kita ya. Nah, habis itu kita tes napasnya sudah jauh lebih tenang. Habis itu kita tes yang jarak jauh ya. Ini jarak jauhnya ini sekitar 35 meter mungkin atau lebih gitu ya. Lumayan lah, dia kuat ya. Meskipun tadi kakinya sempat nyentuh lantai, tapi ini karena memang terlalu dangkal yang di daerah sana. Bukannya nggak kuat ya dia tadi. Buktinya tadi napasnya masih nggak terlalu semput lah. Kalau istilahnya orang sini nyebutnya semput, itu ngos-ngosan ya. Jadi lumayan lah banyak perubahan ya. Ya mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran seperti apa kira-kira renang yang lebih santai. Ya sampai jumpa di video berikutnya.